Halo Sobat Nes, ini adalah hari terakhir kita di Dusun Butu, Nepal Van Java, Kaliangkrik. Buat kalian yang belum sempat tonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link di atas ini ya, atau cek di kolom deskripsi. Setelah kita menyelesaikan trip adventure pendakian di Gunung Sumbing via Dusun Butu Kaliangkrik, kali ini waktunya kita untuk berkemas-kemas melanjutkan petualangan pergi ke kota lain. Ayo, baru nyampe mas. Dan tak lupa sebelum kita pergi, kita pamit dulu dengan para petugas di sana. Sekalian mengucapkan terima kasih banyak sudah mensupport dari awal hingga akhir perjalanan ini dengan selamat. Matersun ge. Ge. Pulang ke Jakarta. Ge. Saat ini, hari tampak cerah sekali. Matahari bersinar terang, seolah-olah menemani semangat kita di desa ini. Tapi rasanya sungguh berat sekali mau ninggalin tempat seindah ini. Wah, ada rasa yang tertinggal. Tapi ya, mau gimana lagi? Kita ada tujuan lain untuk diselesaikan. Kalau wisata bayar di sini. Serius? Iya, di sini. Kalau di dalam enggak apa-apa. Di dalam kan pendakian, bayarnya beda. Kalau yang parkir enggak perlu bayar sini. Enggak tadi bisa naik enggak pakai ini. Dan kali ini perjalanan kita lanjutkan menuju ke Kota Temanggung, Jawa Tengah. Oh iya, kita dijemput lagi loh dengan Mas Dadang. Beliau janji mau antar kita menuju ke terminal Madureso. Di sana saya sudah pesan tiket untuk menuju ke arah kota Jakarta. Tapi kok ngomong-ngomong pesannya di Temanggung ya? Padahal kan jarak dekat Kaliangkrik itu di Magelang. Usut punya usut, sebenarnya cerita ini agak panjang sobat. Oke, saya coba persingkat. Waktu perencanaan awal, saya pesannya memang di Magelang, yaitu di Terminal Tidar. Namun sayangnya agen gak kooperatif, komunikasinya jadi kurang baik. Ya begitulah pokoknya, berasa seperti di PHP-in. Tapi untungnya saya punya inisiatif lain buat cari kontak agen yang bisa pesan tiket jauh-jauh hari. Dan alhamdulillahnya kita dapet nih. Tapi sayang lokasinya ini agak jauh, yaitu di Temanggung, Terminal Madureso. Oh ya, ngomongin soal agen, ternyata saya dapat agen yang super baik. Gak ngecewain deh pokoknya. Beliau sangat kooperatif dan punya banyak inisiatif buat kita. Untuk pilihan tiket yang diberikan benar-benar masuk akal dan membuat saya senang. Pokoknya rekomendasi banget deh buat kalian semua yang ingin coba trip dari Temanggung menuju ke kota lain. Perjalanan ke arah Temanggung ini ternyata jalurnya indah juga loh. Kita melewati naik turun bukit dan jalurnya sangat sepi. Maklum ya, jalur desa. Tapi cocok buat menghilangkan penat yang ada di pikiran kita. Jadi, otak kita bisa kembali ke Alpha, bukan Omega. So tahu ya. Thank you.
Bogor ada pelatih. Iya, dia penting. Setelah beberapa jam perjalanan, tak terasa kita sudah mau sampai di Terminal Madureso, Kota Temanggung. Oh iya, kita berpamitan dulu nih sama Mas Dadang yang sudah mau mengantar kita dari berangkat sampai ke arah pulang. Mas. Oh iya, kurangnya ya. Mas banyak ya, Mas ya. Makasih ya. Enggak apa-apa, udah bawa. Makasih ya, Mas. Ntar kapan-kapan saya ketemu lagi. Mas ya. Oh iya, siap. Kabar kemarin dah. Ah. Simpan sekalian nomornya. Udah semua. Dan sekarang saatnya kita cari kios Budian yang sudah kita pesan jauh-jauh hari kemarin. Yuk, makasih Mas ya. Makasih banyak Mas Senang. Makasih ya. Itu dia tuh, kios Dian A4. Kita ke sana. Ya. Kita ke sana aja. Budian mana ya? Budian. Nah, akhirnya ketemu juga. Saya yang pesan itu, Bu. Iya, iya, guys. Tak nitip barang di sini ya, Bapak, Ibu. Aduh, capek ya Allah. Jauh banget. Ternyata Temanggung itu jauh. Dari mana, Bu? Dari Asmas. Kaliangkrik. Kaliangkrik, Sumbing. Lah, lah aku nyari bis ke dari Magelang nggak ada yang ngasih ya. Terus. Ya dapat aja di sini. Orang ngabarin nggak ngabarin sama sekali loh, Bu. Kesel banget. Tiketnya